Allahumma ya Rasulullah, 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 Allahumma ya Rasulullah,
daripada keutamaan kita menjadikan setiap waktu yang kita jalani yang bernilai kebaikan. Tentunya ketika kebaikan maka akan menjadi ibadah. Apabila sudah menjadi ibadah maka menghasilkan pahala. Demikian waktu-waktu yang akan kita lalui. Tetapi berikut perbuatan yang biasa saja atau dalam bahasa agama itu disebut mubah. Boleh-boleh saja artinya digawe atau pahala, kami gawe keburukan. Tapi ketika itu disesuaikan dengan tuntunan daripada Nabi kita Muhammad SAW, maka hal yang biasa itu saja atau yang mubah menurut agama itu akan menjadi amal ibadah kita. Di antaranya adalah tidur kita. Bagaimana dijelaskan pada minggu-minggu yang lalu mengenai masalah tidur. Yaitu terutama fadilah atau adat daripada tidur. Ashabin yang ke-8, yang ke-7 daripada adat tidur. Jadi tidur ini ketika disesuaikan dengan adat cara Rasulullah, maka disebut tidur yang sunnah. Sunnah itu tidak jadi pahala kalau tidak. Apa itu ayyanama mustaqbil qiblati? Hendaknya tidur menghadap kiblat. Nah, untuk supaya kita terbiasa menghadap kiblat, kodenya maka di rumah itu yang kita arahkan duduk antara utara dan selatan. Nah, ya. Kalau sudah otomatis ranjang kita itu utara selatan, maka kita pasti kodenya cek. Artinya kodenya menghadap kiblat. Pengiring mana kita? Itu namanya pengiring mana kita? Ya. Kalau hanya kita mau ke timur ke barat, kan mau pada kawan kita mengarahkan badannya ke barat di utara, tapi belakang tidak mau. Makanya arahkan ke dulu supaya tidur kita menghadap kita. Kemudian yang asal itu yang ke-8 tak suka untuk naumi di mawaradah. Kemudian kita berdoa. Kalau mau tidur itu berdoa. Sebagaimana telah banyak diriwayatkan di beberapa. Di antaranya yang paling masyhur adalah kalau mau tidur itu bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismillah amun. Itu doa yang terlumrah. Maka itu dibaca oleh kita. Kemudian setelah baca doa itu, waminhu qira'atul ikhlas. Di antaranya juga kita membaca surat ikhlas wal mu'awwidhatain. Kemudian juga mu'awwidhatain kalau kita menyebutnya itu Fatihah 4. Nah, dibaca. Nah, inilah yang disebut dengan Rasulullah ketika mengidik putri yang mulia sedang berdiri. Artinya, wahai Fatimah, ikan jalan guling sebelum ikan ini mengatakan Al-Quran. Ya itulah mengatakan apa itu kita membaca pada apa karena perbedaannya utamanya sama dengan mengatakan walaupun sebenarnya pada masa itu kaget saya berbisa mengatakan apa ambil pada boleh-boleh apalagi setelah kita dua hari berpikir hatanya pada boleh-boleh cukup pada apa ya wayang kutubihina siyadaihi wayang sawbima wayahu wasa'ira biasadihi. Kemudian setelah membaca baca al-fatihah itu, tiupkan ke tangan, lalu usapkan ke muka, dan ke seluruh badan kita. Makanya kita dulu menghadap kita. Kalau muridnya kita panjangnya sesuai, maka pasti dulunya kita tak akan kita membalikkan diri, lalu usapkan ke seluruh badannya. Wa ayatil kursi wa tasbihi salatan wa taladin wa tahmidi kadalika wa tahbiri kadalika. Kaitu juga membaca ayat kursi. Ayat kursi ayat kira atau ayat kursi membaca ayat kursi. Wa ayatil kursi membaca ayat kursi. Kemudian baca juga tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Amun sudahkah ini yang kita gabungin ya Pak?
maka boleh kita boleh memilai ibadah dan semalaman. Ya. Kemudian at-tasyid yang ke-9, ayat al-farahin dan naumin nawafati. Kita mengingat-ingat ketika tidur itu bahwa tidur itu bahagian daripada kematian. Pelayanan kita boleh kan tidak layak. Maka ingat bahwa tidur ini bagian daripada kematian. Ya. Bagian daripada mati. Kemudian juga wataya kuli nau bagi. Kemudian bangunnya kita ya, di pagi hari itu bagian daripada kebangkitan kita dari kubur kelak. Jadi bayangkan kalau mau tidur kita ini artinya apa? Kita ini bagian daripada mati, boleh ini pada hakikatnya mati kita. Begitu juga kalau pagi bangun, pagi benar. Bayangkan beginilah kita dibangkitkan ke waktu itu. Nah, bayangkan pada itu, ingatakan. Itu yang diingatkan dari kita semua. Kemudian Tuhan yang tahan Qawqan Nahuim Tawaf Fa'ala Mahuwal Walibu Adik. Kemudian kita meyakini, meyakinkan, memastikan. Nah, memastikan bahwa kita itu akan dimatikan menurut kebiasaan. Mehdib billahi wahum bidadwa'in. Dari apa namanya, mati dalam keadaan cinta kepada Allah, cinta bertemu dengan Allah, wahum bidunia. Atau kita mati dalam keadaan cinta wahum bidunia. Wahyu selalu alama yang kemahiran walaih. Kemudian kita dibangkitkan menurut biasanya kita mati. Nah, ini yang disabdakan oleh Nabi Allah Makwadis Al-Mar'u alama akman Al-Mar'u maka alama asyalik wa'ayatu alama ma'adik Allah Makwadis. Seseorang itu mati menurut kebiasaan itu. Maka ya, amun hidupnya kita ingat tolong Tuhan, ingat tolong Allah, cinta tolong Allah, kayak gitu kan mati dalam keadaan cinta tolong. Kemudian dibangkitkan juga, wah itu selalu alama. Kemudian juga dibangkitkan kita menurut bagaimana kita mati. Kalau mati nanti kita cinta kepada Allah, maka kita dalam baik, nanti telah dibangkitkan dalam keadaan kita selamat daripada kesengsaraan. Kemudian orang asyik yang berpuluh ad-du'a indah tanbih wajahul awalan alhamdulillah dari ayat tak nama-nama dan nama dari judul. Kemudian yang terakhir adalah membaca doa ketika kita terbangun. Ingat yang pertama tadi, bangun itu menghadap kiblat dan terang dengan soleh. Lalu kita berdoa angkat tangan alhamdulillah dari ayat tak nama-nama dan nama dari judul. Lalu pasang niat dan doa itu. Apa niatnya? Apa doanya? Ya Allah, hidupkan kita ini dengan keberkahan, mudahkan rezekinya, kalau sedikit banyaki, kalau sakit sembuhkan, banyak hidup api. Jadi kita menjalani hari-hari sehari itu, hari itulah hari penuh dengan kebaikan. Nah, ini jawab itu jawab. Makanya kaitannya itu ada. Kalau kaitannya kan dalam kehidupan al-bapak makan ada makan. Jadi sesuatu itu tergantung pada awalnya awal yang baik tak ada baik. Nah, itu maksudnya lah. Inilah bahagian daripada tidur kita yang akan menjadi kebaikan dan tentunya kebaikan itu akan menjadi ibadah dan menghasilkan pahala. Mudah-mudahan Allah kita mendahului amin. Kemudian kita bersama-sama haul daripada pendiri pertama masjid ini. Kalau kita sedikit saja, masjid ini itu dibangun 2003. Kita itu mengenang orang baik itu harus, tapi yang tidak baik itu mengenang kebaikan diri itu baik, tapi mengenang kebaikan orang itu harus. Ha? 2003 ulum diutus dengan guru ulum ke Kalimantan ini, ulum tinggal di Jakarta waktu itu, untuk membangun masjid sebanyak 7. Kebetulan yang pertama itu ditandangkan tapi tahun yang sama dibentuk ini namanya.
dulu pondok pesantren yang diasuh oleh Ustaz Mulkani sekarang sudah berada di Betung ini, pondok pesantren itu rumah kami itu. Kemudian di Semban-Ban Indonesia ada empat musala, empat di Sungai Nano ada dua di sini sama ada wilayah jalan ada berbeda. Nah, itu 2003 setelah selesai diserahkan kepada Pak Eta sebagai masyarakat. Nah begitulah awal mulanya masjid ini didirikan dengan keberkahan dari Allah, akhirnya berubah jadi kampung kayak ini. Tapi itu tidak boleh merupakan kebaikan daripada awal yang telah mendirikan masjid ini. Mudah-mudahan sudah berkahan dari Allah. Baik yang perlu kita membangun, memakmurkan dan apa saja yang berhubungan dengan kebaikan, insya Allah akan diberikan bagi kita. Amin. Dan kita baca tasbih yang kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أشهد أن
Thank you.
صلى الله عليه.